berlebih memang paling mengganggu penampilan dan bisa timbul di mana saja, termasuk di bagian hidung. Hidung adalah bagian yang paling sering berminyak dan menyebabkan timbulnya jerawat. Nah, iLook punya tips mengatasi bagian hidung yang berminyak. Let's check this out. First, yogurt. Kamu bisa menggunakan yogurt untuk dioleskan pada hidung berminyak. Kandungan asam pada yogurt efektif membantu mengangkat sel kulit mati dan mengontrol produksi minyak. Caranya, kocok yogurt hingga lembut, lalu oleskan pada bagian hidung. Biarkan selama 5 menit, setelah itu gosok secara perlahan. Next, jeruk nipis. Jeruk nipis memang sudah terkenal manfaatnya untuk kecantikan. Salah satunya membantu mengurangi minyak pada kulit. Cara menggunakannya, membersihkan wajah terutama bagian hidung terlebih dahulu, lalu bersihkan hidung dengan kapas yang sudah ditetesi air perasan jeruk nipis. Lakukan secara rutin setiap 2 kali sehari, pada siang dan sore hari setelah beraktivitas. And last, madu dan almond. Kedua bahan ini juga efektif dijadikan scrub untuk mengurangi minyak di hidung loh. Campurkan 1 sendok makan madu dan kacang almond yang sudah dihaluskan. Setelah itu, jadikan campuran bahan tersebut sebagai scrub pada hidung yang berminyak secara perlahan dan diamkan selama beberapa menit, lalu bilas hingga bersih. Nah, itu dia tips mengatasi bagian hidung yang berminyak. Happy trying, Vision People!